Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama datang dari Vivo. Dilansir dari berita online dari suara.com yaitu debut sebentar lagi Vivo Y58 5G bawa baterai 6000 mAh. Penjelasannya yaitu Vivo mengonfirmasi bahwa mereka akan merilis HP mid-range anyar dalam waktu dekat. Jelang peluncuran, spesifikasi Vivo Y58 5G bocor ke publik. Sebagai informasi, HP Vivo Y58 5G telah terdaftar di Bureau of Indian Standard atau BIS dan TUV Rendline dengan nomor model V2355. Nomor model yang sama juga terlihat di Bluetooth SIG dan MIIT. Ini mengindikasikan bahwa Vivo Y58 5G akan hadir di beberapa negara. Perusahaan memang sedang menyiapkan Vivo Y28 4G, Vivo Y38 5G, dan Vivo Y58 5G sebagai smartphone anyar dalam Y series. Vivo Y28 4G telah masuk ke Indonesia beberapa hari lalu, sementara Vivo Y38 5G debut di Taiwan pada Mei 2024. Sedangkan teaser Vivo Y58 5G bakal meluncur ke India pada 20 Juni 2024. Baik Vivo Y28 4G, Vivo Y38 5G, maupun Vivo Y58 5G sama-sama mengemas baterai 6000 mAh. Meskipun membawa baterai besar, smartphone cukup tipis mengingat ketebalannya hanya 8 mm saja. Bocoran dari Nikhil Nix atau @nikhil_n6753362 di X Brasil mengungkap sebagian fitur Vivo Y58 5G. Dikutip dari My Smart Press, Vivo Y58 5G mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 dan RAM 8 GB. HP Vivo ini mempunyai layar 6,72 inch dengan kecepatan refresh 120Hz dan kecerahan 1024 nits. Terkait optik, smartphone membawa kamera ganda berkonfigurasi 50MP atau primer plus 2MP atau bokeh. Perusahaan menampilkan sensor 8MP di bagian depan untuk memenuhi kebutuhan selfie pengguna. Selain baterai besar, perangkat juga memiliki pengisian daya cepat yaitu 44W fast charge. Vivo Y58 5G diprediksi mengemas pengaturan speaker stereo dan fitur penguat audio 300%. Fitur menarik lainnya adalah sertifikasi IP64 untuk ketahanan air dan debu. Tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama datang dari Vivo. Dilanjut dari berita online dari suara.com yaitu debut sebentar lagi Vivo Y58 5G bawa baterai 6000 mAh. Nasanya yaitu terima kasih sudah menonton channel ini. Maksudnya jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar selesai terus kembang. Terima kasih.